Selamat pagi dan berkah dalam. Bapak, Ibu, para Romo, Bruder, Suster, serta saudara-saudariku yang terkasih. Salam sehat, penuh semangat, tetap bahagia dan sukacita. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kabar sukacita tentang kelahiran Yesus diterima oleh orang-orang Majus. Kabar gembira itu mereka terima melalui bintang sebagai penanda. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam dan melihat bayi itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembahnya. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada bayi itu. Kita bisa belajar rendah hati dari orang-orang Majus. Mereka datang dari jauh untuk memberikan penghormatan atau penghargaan kepada bayi Yesus. Orang-orang Majus menangkap bahwa bayi Yesus merupakan anugerah besar bagi dunia. Mereka juga mempersembahkan segala miliknya dengan tulus dan sukacita. Mereka ikut menjaga kelangsungan hidup Yesus dengan cara tidak memberitahukan tempat Yesus berada kepada Raja Herodes. Raja Herodes ingin membunuh Yesus karena Yesus dianggap musuh atau saingannya. Rasa iri, dendam, dan cemburu kadang membuat gelap mata dan hati. Maka kita harus belajar membuka diri untuk selalu bertanya kepada Tuhan, sudah layak dan pantaskah aku menjadi muridnya? Belajar rendah hati perlu mengosongkan diri, agar kita dimampukan untuk mendengar suara Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.